Baru 5 tim ini yang sudah lengkap di kuota pemain asing, PSM Makassar paling garang. Original 19 Januari 2019 pukul 0:23 menyambut bergulirnya Liga 1 Indonesia musim 2018, para calon peserta terus berbenah dan menambah amunisi terbaru mereka untuk bisa bersaing memperebutkan gelar juara. Bukan hanya pemain lokal saja, namun setiap tim juga tidak main-main dalam merekrut pemain asing untuk secepatnya memenuhi kuota namun dengan kualitas yang benar-benar telah teruji. Nah, berikut 5 tim yang sejauh ini telah melengkapi kuota pemain asing mereka. Arema FC telah memiliki Pavel Smoliachenko, Arthur Chunha, Laber 5 Gubimara S, dan Makan Konate. Kemudian disusul Persija Jakarta yang telah memiliki Marco Simic, Bruno Malchus, Johongir Abdumuminov dan Vinicius Lopes Lawrindo. Tim ketiga yang juga telah melengkapi kuota pemain asingnya adalah Bali United yang telah memiliki William Pacheco, Berwanouri, Melvin Plache dan Paulo Sarzio. Kemudian disusul Madura United yang telah memiliki Jaimerson da Silva, Dean Milovanovic, Zahrahan dan Alexander Rakic.